Saya melihat bahwa SCPNS yang diadakan di Kabupaten Sinja ini semuanya saya lihat berjalan lancar, jalan baik, dan melihat dari pantauan memang salah satu bentuk tes yang saya pikir sangat ketat dan sangat transparan. Tentunya ini kami yakini insya Allah akan memberikan hasil yang terbaik dan memberikan calon-calon PNS yang nantinya terbaik untuk Kabupaten Sinjai, dan mudah-mudahan bisa nanti PNS yang terangkat dari tes ini akan menjadi PNS-PNS yang bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Mungkin ada himbauan Pak Bupati kepada calon PNS ini untuk menghindari calo misalnya seperti apa? Saya pikir tadi karena mungkin pengawasannya sangat ketat, dan saya pikir juga mulai masuk sampai ke dalam ruangan juga sangat terawasi. Saya yakin dan percaya tidak akan ada calo-calo, dan juga saya sudah komunikasi dengan Pak Kepala Dinas bahwa kemungkinan untuk curang, kemungkinan untuk menggunakan calo atau menggunakan joki itu sangat kecil, karena mulai dari masuk sudah ada sanksi, ada penutupan barang, karena barang-barangnya sama sekali tidak bisa membawa masuk selain diri sendiri, KTP, dan tanda tes masalah. Bahkan perhiasan, jam tangan, dan lain-lain tidak diperbolehkan masuk. Sehingga saya pikir ini yang makanya saya bilang tadi transparansinya dan pengawasannya sangat ketat, ini betul-betul dilaksanakan, sehingga yang namanya kalau ada keinginan curang ataupun keinginan untuk kerjasama sama joki, kayaknya itu tidak mungkin atau diurungkan saja untuk CPNS-CPNS yang akan mengikuti tes. Dan ini adalah hari kedua, dan mungkin yang saya ingatkan saja bahwa dipersiapkan diri sebaik-baiknya, khusus membawa apa yang diperintahkan oleh masyarakat. Karena saya dengar ada beberapa orang yang lupa membawa KTP, tidak diperbolehkan, walaupun dia bisa membuktikan bahwa dia yang ada di daftar CPNS dan mempunyai kartu tes. Tapi karena itu menjadi kewajiban, dan pengawasan ini dilakukan langsung oleh BKN Pusat, bukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sinjai, sehingga segala sesuatunya, apakah mereka boleh ikut tes, apakah persyaratan-persyaratan yang lain ditentukan oleh BKN, dan kami cuma membantu dengan menyediakan yang namanya peralatan, ruangan, tempat, dan seleksi. Semuanya BKN, sehingga kami yakin dan percaya tidak ada campur tangan pemerintah daerah. Insya Allah nanti berjalan fair, adil, dan